Kembali lagi di channel saya, Lur. Halo Lur, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di sini saya akan unboxing lagi ya Lur. Seperti biasa saya akan unboxing stiker dari pengirimnya Langit Park, dan ini juga stiker ya dari kurir Antarija sama ya. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi. Waduh, mencolot kameranya Lur, mohon maaf. Oke, lanjut Lur. Mohon divideokan saat membuka paket Anda sebagai bukti adanya produk kurang atau rusak tanpa video. Mohon maaf, kami anggap tidak sah atas pengajuannya. Oke, Asia. Oke, dadarat dadat. Oke, ini ya, saya pesan stiker kanji tulisan Jepang. Mantap kali, saya pesan satu doang ini karena butuhnya satu doang nih ya. Oke, yang satunya. Tiga, dua, satu. Oke, mantap kali Lur. Oke, ini jadi saya order stiker YSS suspension. Mantap. Oke, ini dapat dua, yang ukuran besar, yang kecil juga dapat dua. Oke, mantap. Oke, jadi stiker ini akan saya ditempelkan di motor Lur. Oke, mau tahu ditempelkan di mana? Langsung aja, yang stiker ini akan ditempelkan di bagian sini Lur. Nah, biar tambah ganteng ya, headlampnya kayak gini ini Lur, gambarannya seperti ini ya. Dan yang apa di sini juga bagus ya, mau di sini. Di sini juga bagus. Oke, terus stiker yang kecil ini akan saya tempelkan di bagian, nah ini Mika ini ya Lur, bagian Mika ini. Oh, ukurannya kekecilan Lur, coba saya pakai ukuran yang besar, apakah cocok ukuran yang besar? Oke, sangat cocok sekali Lur. Akan saya tambahkan stiker di bawahnya ini ya, biar tambah. Oke guys, stikernya sudah terpasang, baru saja ini saya tempelkan ya Lur. Mantap kali tulisan kanji di bagian lampu headlamp, mantap kali ya bagian lampu senja ada stiker Monster Energy, mantap kali. Bukan barang-barang. Mana penampilannya sobat YouTube, tapi tambah cakep nih motor ya. Di bagian headlamp ada tulisan kanji dan lampu senja ada Monster Energy, tulisan kanji Monster Energy.
hantar ini. Kelur, stikernya sudah terpasang di mikanya ini ya lur, mantap kali ya, ini cocok banget ditempelkan di mika. Oke, jadi ini lur DKM 011 IB shop ISS suspension dan DKM speed shop, jadi tambah keren kan lur. Modifikasi motor. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Thanks for watching.